Hai pelajar-pelajar. Okey, hari ini saya akan buat video yang ketiga untuk sekolah mendengar. Okey, matematik video ketiga. So, tajuk yang saya pilih untuk hari ini adalah ketaksamaan linear. Okey. Alright, kita ada ketaksamaan linear biasanya gunakan simbol-simbol macam ini. Okey, bagaimana kita baca? Yang ini kita baca sebagai x kurang daripada 2. Alright. Yang ini adalah y lebih besar daripada 6. Yang ini Z kurang daripada atau bersamaan 9 sebab dia ada dua garis di bawah sini. Yang ini pula adalah T lebih besar atau sama dengan negatif 3. Lebih besar daripada atau bersamaan dengan negatif 3. Okey, antara soalan yang biasa ditanya dalam bab ketaksamaan linear ini adalah okey, pertama, selesaikan X per 3 tambah 6 lebih besar atau sama dengan negatif 3. So, kalau kita lihat, X per 3 lebih besar atau sama dengan negatif 3. 6 ni saya bawa ke kanan. Sebab saya hanya nak tinggalkan pemboleh ubah X sahaja di sini. Sebutan yang ada pemboleh ubah X. So, 6 bawa ke sana, dia jadi tolak 6. Sebab positif jadi negatif. X per 3 sekarang lebih besar atau sama dengan negatif 3 tolak 6. Dia menjadi negatif 9. X lebih besar atau sama dengan negatif 9. Yang ini kita bahagi dengan 3. Bila 3 ni nak dibawa ke sana, kita bahagi dia jadi darab 3. So, X adalah lebih besar atau sama dengan negatif 27. So, ini adalah satu bentuk soalan. Okey, selain daripada soalan macam ni, kita juga ada garis nombor dalam bab ini. Okey, apakah maksud 3 garis nombor ini? Contohnya di sini, ya, ni garis nombor dari negatif 4 ke 6. Okey, yang ni bulatan ni tidak dilorek. So, sebelah kiri, daripada 4 adalah sebelah kiri daripada 4 adalah lebih kecil daripada 4. So, X di sini lebih kecil daripada 4. Manakala yang ini, negatif 2. Bila kita lorekkan bulatan ni, kita kena letak dua garisan di bawah. Di sini adalah lebih besar daripada negatif 2. So, X lebih besar atau sama dengan negatif 2. Manakala di sini ada dua-dua pun yang berlorek dan tidak berlorek. Maksudnya X itu berada di antara dua bulatan ini. Di sini adalah sebelah kanan daripada negatif 2, X dikatakan lebih besar atau sama dengan negatif 2 dan lebih kecil daripada 4. Okey? Alright, seterusnya. Okey, soalan yang agak popular dalam bab ketaksamaan linear ini adalah soalan seperti ini. Senaraikan semua nilai integer K yang memuaskan ketaksamaan K per 3 tambah 1 lebih besar atau sama dengan 4 dan 33 tolak 4K lebih besar daripada negatif 23. Okay? So, di sini K per 3 tambah 1 lebih besar atau sama dengan 4. Kan? Okay, kita selesaikan dulu 1 demi 1. Yang mula-mula ni kita selesaikan ketaksamaan linear ni. Yang ini ketaksamaan linear yang kedua. So, K per 3 di sini adalah lebih besar atau sama dengan 4. Positif 1 bawa ke sana, dia jadi negatif 1. Okey, kenapa saya buat macam ni? Macam saya kata tadi, saya hanya tinggalkan sebutan yang ada pemboleh ubah saja di sebelah sini, ya. Yang tak ada pemboleh ubah K itu, kita bawa semua ke sebelah kanan. So, K per 3 lebih besar atau sama dengan 4 tolak 1 adalah 3. So, K sini bahagi 3. Bila 3 pergi sana, bahagi jadi darab 3. So, K lebih besar atau sama dengan 9. So, ini adalah penyelesaian untuk ketaksamaan linear yang pertama. Untuk ketaksamaan linear yang kedua pula sekarang, ya. 33 tolak 4K lebih besar daripada negatif 23, kan? Okey, memandangkan pemboleh ubah K ini adalah negatif di sebelah kiri, jadi saya bawa pemboleh ubah ini ke kanan supaya dia jadi positif. Baru kita tak ada masalah untuk menukar simbol ini. Okey? So, 33. So, negatif 23 pula dibawa ke sana, dia jadi positif 23. Negatif 4K bawah sini jadi positif 4K. Bila kita tambah, kita dapat 56 lebih besar daripada 4K. Oleh kerana 4K sini darab, kalau kita bawa ke sebelah sana, kita kena bahagi. 56 bahagi 4 lebih besar daripada K. Maka 56 bahagi 4, 14 lebih besar daripada K. Atau kita boleh tukarkan, terbalikkan dia, jadi K lebih kecil daripada 14. Okey, seterusnya, dua penyelesaian ini kita gabungkan. Okey, kita gabungkan, ya. Kita letak K di tengah, biasanya nombor yang kecil di kiri, nombor yang besar di kanan. So, 9 kecil, 14 lebih besar. So, di sini K adalah lebih besar atau sama dengan 9. Manakala yang ini K lebih kecil daripada 14. Dan oleh kerana soalan suruh kamu senaraikan semua nilai integer K, maka kita kena senaraikan. So, K bermula dengan 9 sebab K ini lebih besar atau sama dengan 9.
Lepas tu 10, 11, 12, 13. Kita berhenti di 13 kerana K kurang daripada 14. Maksudnya tidak termasuk 14. Okay? Alright. Terima kasih. Saya harap kamu akan, kamu dah faham ketaksamaan linear yang saya baru ajar ni. Saya harap kamu akan like, subscribe dan share. Okay? Channel saya supaya saya boleh menghasilkan lebih banyak video untuk semua. Terima kasih.